kiranya nanti bapak-bapak ibu-ibu bisa membawakan doa untuk cucu kami, semoga menjadi anak yang soleh. Ini sedikit saya akan jelaskan, ada di TV ini perjalanan daripada kelahiran cucu saya. Ibu-ibu bisa lihat penampilan. Karena sekarang beras lagi berubah, minyak lagi susah, ayam jadi sayangnya bisa ya, mohon diterima. Semoga berkah. Ini Pak, ini Pak, Pak, sini ini. Tumbuh di sini lagi. Ya, maksudnya. Ya. Di sini Pak, ini. Terima kasih. Sedikit. Mungkin bisa teman-teman. Ya, ya. Oke, coba lihat sini. Ya, 1, 2, 3. Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ilham wahidan hadana samadan tahdhu sahih bada wa la waraga. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. La haula wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nuril hadi wa zihri syarifi jamil asma'i wa sifati. Faqad qallahu ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. وَإِنْ تَعَذَّنَا رَبُّكُمْ لَنْ شَكَرْتُمْ لَا أَزِيدَنَكُمْ وَإِنْ كَفَرْتُمْ إِنَا عَذَابِنَا شَدِيدٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah rahimakumullah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang saya hormati dan yang saya cintai, mobil khusus kepada sahibul bait Bapak Haji Haryanto yang sama-sama kita hormati dan kita cintai, semua keluarga besar dari keluarga besar almarhum Bapak Haji Ahmad Basoni, seluruhnya akan kita sebutkan satu persatu dan alhamdulillah hadir semuanya. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pertama-tama mari kita sama-sama panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semuanya yang tak terhitung bilangannya. Wa in ta'udhu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kamu menghitung-hitung nikmatku, niscaya kamu tidak akan sanggup menghitung yang lebih khusus nikmat iman dan nikmat Islam, nikmat jasmani dan rohani kita. Mobil khusus lagi nikmat kesempatan panjang umur dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa duduk di tempat ini juga niatnya adalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lain dan tidak bukan berkumpulnya kita di tempat ini yaitu niatnya adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka tasyakuran, dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sahibul bait alhamdulillah pernah dikaruniai yang cucu kategori anak pasangan daripada ATP sama Dede Piska, cucunya dari Bapak Haji Haryanto. Semoga cucunya tersebut ini dijadikan oleh Allah anak yang soleh dan anak yang pinter, anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, berguna bagi agama, nusa dan bangsanya. Selanjutnya salawat dan salam semoga Allah Subhanahu wa taala tetap mencurahkannya, melimpahkannya kepada junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya yang suci, para sahabat-sahabat yang mendapatkan ridhonya, dan kepada kita semuanya sebagai umatnya yang senantiasa jujur dan setia
istiqomah dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di mana saja berada sampai ke akhir zaman. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, maksud dan tujuan kita berkumpul di sini tadi sudah disampaikan adalah acara akikah, acara syukuran. La in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila engkau bersyukur akan kutambahkan dan apabila engkau mengkufurinya maka azabku sangat pedih sekali. Syukuran beliau telah dikaruniai anak cucu yang soleh-soleh, insyaallah mudah-mudahan. Kemudian ada sedikit berbagi dari beliau tadi ini, mudah-mudahan berbagi ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan juga mudah-mudahan berarti nggak mau bisa pakai gitu apa-apa. Ya tadi saya ulangin lagi dan tadi bukan niatnya pamer, tidak, mau bilang nggak ada niatan pamer. Ini hanya mohon doa restu dari bapak-bapak, dari hadirin semuanya. Berbagi tadi ini dalam rangka bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau telah diberikan umur yang panjang, diberikan harta yang cukup. Mudah-mudahan harta yang dibagikannya tadi ini akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi kepada tadi acara akikah. Akikah itu ya, kalau menurut di dalam anan, dalam saya buka-buka dalam kitab Kifayatul Ahyar dikatakan begini, wahiya lughatu syahrul ladzi ala ra'sil waladi ina waladatu. Itu namanya akikah. Namanya akikah. Apa yang namanya kekang? Kekang itu menurut bahasa yaitu rambut ya. Kekang itu adalah rambut yang numbuk di kepala si anak tadi ini. Rambut yang numbuk dari si bayi tadi ini ketika keluar dari perut ibunya. Itu kekang namanya. Ya, itu kekang itu seperti itu. Nah, seiring dengan keluarnya bayi ya, Rasulullah menganjurkan kepada orang yang mampu ya, orang yang mampu untuk memotong kambing satu ekor untuk perempuan, dua ekor untuk laki-laki. Nah itu, jadi seiring dengan lahirnya tadi ini suruh potong kambing. Nah potong kambing itu namanya akekah ya, dinamakan akekah itu karena yang akekahnya tadi ini, sebenarnya akekahnya tadi ini adalah rambut yang numbuh dari seorang bayi waktu ketika ina waladitum, ketika lahir daripada perut ibunya, itu akekah. Nah, sedangkan memotong kambing itu anjuran daripada Rasulullah supaya memotong kambing bagi yang mampu. Alhamdulillah kebetulan orang tuanya mampu, ibu bapaknya mampu juga, sudah dipotongkan kambing. Berapa ekor Mas? Mas Kepri? Ya, nyalanya buat ini. Kamu ditanya. Berapa ekor? Berapa ekor kambing? Satu. Laki perempuan? Perempuan. Oh perempuan. Iya. Alhamdulillah kira laki. Perempuan. Alhamdulillah perempuan. Jadi tadi saya belum menjadi anak soleh, salah anak yang solehah ini ya. Anak perempuan. Namanya sudah di sini ya. Ada namanya. Sebelah mana tuh? Jadi, ada namanya. Ya. Sudah dikasih nama. Kemudian di dalam kekah tadi ini ya, satu-satunya jalan kekah ini adalah apa namanya untuk tebusan. Jadi memotong hewan tadi ini sebagai tebusan untuk si anak tadi ini, karena kalau belum dikekahkan Rasulullah bilang tidak akan diterima doanya oleh Allah kalau belum akekahkan. Nah sekarang bagaimana apa sampai tua enggak juga umpamanya enggak diterima dong doanya? Tidak ya, Allah masih galak-galaknya ya. Mampu tidak mampu itu tidak dipaksakan. Kalau emang tidak mampu, kayak contoh mungkin saya dulu belum dinikahkan sama orang tua ya, karena orang tua mungkin nggak mampu, mungkin juga nggak tahu, karena zaman dulu mungkin di kampung itu ya susah dah barangkali itu kan. Tanya sama orang tua, nih saya udah dinikahkan belum? Ya udah nggak apa-apa kalau belum. Menurut Imam Syafi'i sampai silahkan sampai kita mampu untuk mengeluarkan kekahnya.
asal amal kita, ibadah kita pada Allah baik, insya Allah semuanya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi batasan akikah tadi ini ada, kalau kita mampu, batasannya begitu lahir satu minggu itu harus diakikahkan. Satu minggu diakikahkan. Kalau seandainya satu minggu juga nggak mampu, silahkan ntar dua minggu. Mungkin kalau aman, kalau ibunya sudah agak sehat, silahkan untuk diakikahkan. Seandainya itu pun masih belum, sampai anak sudah disusui juga masih belum mampu, sampai dewasa juga belum mampu, umpamanya nggak apa-apa, ya. Karena belum mampu, nggak bisa dipaksakan, ya. Didik aja anaknya mendidikan supaya jadi anak yang soleh atau yang soleh. Sampai batasnya dewasa itu adalah kewajiban orang tuanya. Lepas, kalau sudah dewasa, lepas tanggung jawab orang tua, serahkan kepada anaknya. Jadi ini perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan boleh, ya, akekahkan sendiri sampai apa namanya kita ada milik rezekinya. Kapan waktunya? Kapan saja bagusnya? Waktu korban apa namanya? Korban Idul Adha. Itu namanya korban akekah. Tapi orang yang korban enggak boleh makan dagingnya. Tidak boleh, ya. Jadi serahin aja kepada yang lain, ntar dibagikan seperti daging biasa, boleh, ya. Tapi kalau umpamanya masih kecil, masih apa namanya tuh, masih tanggung orang tuanya, ya jelas anaknya namanya kita dimasak. Makanya pada hari ini pun, insya Allah, kekah, seiring dengan kekah tadi ini, ya, memotong kambing, kewajiban orang tua tadi ini, satu memberi nama, ya. Satu memberi nama, alhamdulillah sudah kasih nama, namanya Aires Aurelia Adis Her Adis Her Adis Her lihat bacaannya ini benar, jadi Adis Her ya, alhamdulillah Aires Aurelia Adis Her, mudah-mudahan Allah jadikan anak yang soleha. Nah ini tujuannya dikasih nama apa? Cuma supaya mudah berkomunikasi. Ya, semua adalah milik Allah, bukan milik manusia. Sudah dikasih nama begini, ini sudah dicatat ini di depan Allah. Anak tadi ini sebagai anaknya dari Bapak Jeffrey. Ya, makanya kalau berdoa, ya, kalau berdoa, tolong binnya tuh jangan lupa. Sebab Imam Syafi'i mengatakan siapa orang yang berdoa binnya tidak disebutkan tidak akan sampai katanya. Menurut Imam Syafi'i begitu, ya. Taunya Imam Syafi'i yang lain-lain itu enggak ada katanya, enggak ada ngirim-ngiriman doa, ya. Ya udah enggak apa-apa. Kalau yang lain beda pendapat enggak usah diperdebatkan, ya. Sekarang kita juga akan ngirim kepada orang yang meninggal. Ada yang sebagian enggak bakalan sampai pas yang ngapain transfer-transfer ke orang yang meninggal katanya gitu kan. Saya dengar kuping saya sendiri itu. Buat apa kita, ya, orang sudah meninggal itu sudah putus amalnya, betul, ya. Yang sudah putus amalnya itu adalah siapa yang sudah putus amalnya, Pak, Bu, yang meninggal, yang putus, yang hidup enggak putus, ya. Kalau yang hidup orang yang sudah meninggal sudah putus amalnya dan tidak akan sampai apapun yang diberikan kepadanya, tidak mungkin Rasulullah ngajarin kepada kita untuk didoakan, ya. Kan kita hanya mendoakan orang yang meninggal itu kewajibannya, ya, yang pertama itu memandikan, menguburkan, memandikan, mengafankan, menyolatkan dan menguburkan. Ini ada yang ketiga, menyolatkan. Menyolatkan itu adalah mendoakan. Terus apabila kita ke kuburan harus baca assalamualaikum ya ahlal kubur antum sabiquna wa insyaallah billahikum. Engkau telah menerus saya dan saya akan mengikuti dari belakang. Suruh assalamualaikum. Kalau begitu, kalau nggak dengar dari assalamualaikumnya sama siapa? Sama nisan-nisan, nggak bisa jawab. Ya. Jadi Rasulullah itu tidak sia-sia ngajarin kepada kita, insya Allah, ya. Doa yang kita sampaikan kepada almarhum dan almarhumah, insya Allah sampai. Ada yang membawanya, ya. Allah memerintahkan malaikat untuk mengirimkan doa-doanya orang yang masih hidup kepada orang yang mati. Dan orang yang mati di dalam kubur tadi ini sangat bergembira sekali di dalam kuburnya karena mendapatkan kiriman dari orang yang masih hidup, seperti gembiranya seperti orang masih hidup.
kalau kita dikirim makanan senang nggak? Senang pasti. Ya senangnya seperti itu melebihi. Sampai ruhnya itu berdoa, ya. Ruhnya berdoa, ya Allah ya Rob, ya berikanlah pahala kepada orang yang menerangi kuburan saya bil jannah dengan syurganya Allah. Ya. Jadi kalau kita mendoakan kemudian sampai kita juga didoakan oleh ruhnya tadi bukan oleh jasadnya. Kalau jasadnya sudah dimakan cacing habis. Ada yang butuh juga ada, tapi nggak bisa jawab kalau buat badannya. Yang jawab itu adalah ruhnya. Ya. Nah sekarang kita kembali lagi kepada yang kekah tadi ini. Seiring dengan kekah tadi ini, diberi nama, kemudian potongkan kambing, satu ekor kalau perempuan, di dua ekor kalau laki-laki. Yang ketiga, cukur rambut. Ya. Harus dicukur rambutnya, tapi jangan dibotakin dulu, masih lunak itunya. Apa namanya itu? Kulitnya ya biar bersih dulu kalau sebenarnya ada kalau orang Sunda bilang ini ya, itu kotoran emak biar bersih dulu ya supaya ntar bisa apa bisa bersih. Nah jadi dicukurannya Mas Jeffrey jangan langsung tercukur gundulin jangan ya semua yang dibawa dari kubu dari perut ibu dari rahim ibu ada kupunya ada rambutnya itu semuanya najis harus dibuang nggak boleh dipiara dibuang jadi ntar kalau kukunya panjang, potongin dikit-dikit pelan-pelan. Rambutnya digundulin, dibotakin, ya. Kemudian hasil dari potongan rambut tadi ini ada berapa tuh? Di apa maksudnya? Ditimbang dengan emas, ya. Apa berapa mili, berapa lah? Terus itunya berikan kepada fakir miskin, ya. Silakan silakan kepada siapa aja, ya. Kalau sudah ditimbang, tapi ditimbang dulu, ya lebih-lebih dikit bolehlah, nggak apa-apa. Sekadar sedekah, nah, ya itulah Bapak dan Ibu. Jadi maksud dan tujuan kekah tadi ini adalah seperti itu. Dan juga, tadi dalam kitab kifayah itu sudah dikatakan, wala tafutu bifawaiz sab'ah. Dan tidak putus, ya, tidak putus untuk apa namanya itu, akekah tadi ini, karena dipotongkannya lebih daripada 7 hari ya tidak akan terputus tetap itu namanya akekah juga cuman begini kalau terpas 7 harinya itu namanya akekah beneran itu tapi lebih daripada 7 hari itu namanya qadha ya di qadha niatnya terus bagaimana ini kedudukannya sama kedudukannya ya tidak dikurangin oleh Allah sedikit pun seperti umpamanya kita ketinggalan sholat asar atau sholat maghrib ketinggalan boleh kita dikodok ya nah, tapi benar-benar ketinggalannya tadi itu karena darurat ya kalau mau dijamak kan nggak bisa mungkin karena dalam perjalanan itu kan oh ntar aja kalau perlu sampai ya maka itu boleh dikodok ya kekah juga bisa dan dikodok ya itu sekarang ini dikodok pemanya kita sudah lebih daripada 7 hari ya lebih daripada 7 hari itu niatnya kodok ya dan mudah-mudahan ntar doanya juga akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Bapak Ibu yang berbahagia sedikit ini ya bahwa kita ini dikatakan di dalam Al-Qur'an tadi ini surat An-Nahl ya ayat 70 wallahu akhrajakum min buthun ummahatikum la ta'lamu syai'an. Bahwa Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan kamu dari perut ibumu tidak tahu apa-apa. Wa ja'alahu samawan absar dan Allah menjadikan kepada si janin tadi ini pendengaran dan penglihatan. Wal afidah belakangan wal afidah. Otak pikiran itu belakangan ya. Bagi anak kita sudah bisa memilih kalau anak itu sudah bisa memilih mana yang panas mana yang dingin itu masuk akidahnya sudah ada ya tapi kemudian dari sejak kecil itu mungkin barangkali itu enggak karena apa namanya itu pembawaan sejak lahir insting aja mungkin barangkali ya begitu tapi itu akalnya sudah berjalan juga jadi akidah tadi ini adalah akal pikiran apabila sudah menginjak bisa memilihkan yang baik dan yang buruk wal absara sama wal absara wal afidah la'allakum tashkurun supaya kalian kamu bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak dan Ibu, harta yang ada di depan kita ya
mobilnya mewah, rumahnya mewah, awas, jangan pernah merasa memiliki. Hati-hati ya, kita merasa memiliki berarti merampas hak Allah. Ya. Oleh karena itu, apa harta yang kita terima, ya, jangan lupa untuk dikeluarkan zakatnya. Ya. Jadi harta yang ada di depan kita bukan cuma harta saja, seluruhnya. Kenapa? Karena waktu kita lahir tadi itu, wallahu akhrajakum min buthuni ummahatikum la ta'lamu syai'an. Kamu tidak tahu apa-apa, tidak ngerti apa-apa, tidak bawa apa-apa. Ya. Waktu kita keluar dari perut ibu, hanya aku bekali cuma dua. Waj'alukum sam'al absar. Aku ciptakan pendengaran dan penglihatan. Cuma itu doang dikasih sama Allah. Bekalnya untuk hidup kita ini. Satu lagi, afidah, akal pikiran. Nah, sekarang kita tadinya tidak bawa apa-apa, Allah nitipin kepada kita karena kita sudah dewasa, karena kita sudah bisa berpikir. Apa diberikannya? Diberikan harta, diberikan anak, diberikan kedudukan, jabatan dan sebagainya. Ini adalah pemberian Allah. Ya Bu ya, ya Bu. Bo, dengerin gak? Denger gak? Ya. Saya teriak nih, ya. Ini sudah ketetapan Allah, saya harus teriak hari ini. Betul. Karena ininya gak jalan nih, ya. Kalau ini jalan, ya. Bukan bapak dan ibu. Nah, kedengeran di belakang, ya. Jadi sekarang sedikit agak teriak, gak apa-apa, ya. Jadi bapak dan ibu, semua yang ada di dalam tubuh kita adalah titipan Allah. Ingat itu. Termasuk nyawa kita, titipan Allah. Termasuk pendengaran kita, penglihatan kita, dan termasuk kepuasan kita. Ini semua dalam milik Allah.
semprot-semprot. Mama. Layla ikaw ang mga
ini. Pada mau video aja. Aduh, ini di pusat kepalanya. Bantu aku. Di pusat kepalanya.